Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada pembahasan yang lalu kita telah membaca dan masuk pada bab yang pertama fadhilah berhubungan dengan fadlul ilmi wal ulama. Dan di antara ayat-ayat yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu wal ulama hatu ubay. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, indak ya rijal. Qul hayat qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Hasan. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Basain. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Naam. Yang lain. Indak Umair. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahmad. وما يقينها إلا العالمون عبد الله yang belum disebutkan masih banyak di antaranya. Apa? Taib wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Fi ambil dari mana? Naam illa alladhina amanu, dikecualikan dari mereka-mereka yang merugi adalah orang-orang yang beriman. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdalil nah dengannya untuk wajibnya berilmu. Ayat yang lain Abu Umar. Wa qur rabbi zidni ilma. Ayat yang lain Zakaria. Ayat Pak Sal tadi akhir. Ayat Nabi Syahid. Syahid. Baik. Dan di antara ayat yang belum disebutkan adalah ayat di surat At-Taubah yang bahkan fadhilah ini ayat pokok dalam permasalahan wajibnya menuntut ilmu.
sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah, "Fama kana al-mu'minuna liyanfiru kaffan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid-din waliyudhiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdarun." Qala rahimahullah, hadhihi al-ayatu aslun fi wujubi talabil ilmi. Ayat ini merupakan pokok tentang wajibnya menuntut ilmu. Kenapa ikhwan fillah? Dikarenakan tidak boleh kaum mukminin semuanya pergi ke medan jihad. Harus ada sekelompok dari mereka yang menuntut ilmu, memahami agama ini, sehingga tatkala kaum yang berjihad tersebut pulang, nah mereka mampu menyampaikan dan memberikan nama bimbingan ilmu. Baik, barakallahu fikum, kita masuk pada bab berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, babu fadlil ulama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dengannya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia terhadap perkara agama ini. Akan dipahamkan qanibila terhadap agamanya, ini merupakan tolak ukur kebaikan dan keburukan seorang hamba. Oleh karena itulah hadis ini merupakan hadis terpenting dalam permasalahan keutamaan ilmu wal ulama, yang menunjukkan bahwasanya pemahaman seseorang terhadap agama ini dengan kebaikannya itu berbanding lurus. Seorang ingin baik khanifillah, maka butuh dia memahami agama ini. Tentunya al-fiqh yang dimaksud di sini, na'am, yaitu fikih yang membuahkan amal. Soalnya dikatakan faqih di dalam agamanya tatkala dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Na'am, sebagaimana dikatakan, la yazalul alimu jahilan hatta ya'mal bi'ilmi. Seorang yang mengetahui itu senantiasa jahil sampai dia apa? Beramal dengan ilmunya. Apabila dia tidak beramal dengan ilmu yang dia miliki, maka tetap dia berada di atas kejahilan walaupun wawasannya luas. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Ibnu Hajar dan yang lainnya, afwani fillah, menegaskan berhubungan dengan hadis ini, berarti mafhumnya dipahami dari hadis ini bahwasanya seorang yang tidak paham terhadap perkara agamanya, tidak tahu halal haram, tidak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang dilarang, tidak mengerti perkara agamanya, maka menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan padanya. Walaiyadu billah. Tentunya ini musibah atas seorang hamba. Tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan dari dia. Dan hadis masyhur muttafaqun alaih dari sahabat yang mulia Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warathatul anbiya. Dan dari beliau, yaitu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwasanya ulama itu adalah pewaris para nabi.
Naam. Wa hasbuka bi hadhihi ad-darajati majdan wa fakhra. Dan cukup bagimu dengan derajat ini sebagai bentuk apa? Bentuk kemuliaan dan kebanggaan. Untuk engkau ikhwani fillah menjadi pewaris para nabi dengan mempelajari ilmu yang disampaikan kepada kita semua. Wa bi hadhihi rutbati syarafan wa dzikra. Dan cukup dengan kedudukan ini engkau mendapatkan kemuliaan dan penyebutan yang baik untuk diingat-ingat manusia, disebut-sebut manusia. Lihat para ulama ikhwan fillah. Ketika kita membaca kitab-kitab mereka dan menyebutkan pendapat-pendapat mereka, senantiasa apa disebut dengan kebaikan rahimahullah. Naam. Tayyib. Dan ini sebaik-baik peninggalan. Sampai-sampai dikatakan bahwasanya Alkitab al-waladul mukhallad. Kitab itu adalah anak yang apa? Yang abadi. Dalam artian apa? Kalau seorang meninggalkan kitab, maka itu anak dia yang terus-menerus apa? Berkembang biak. Dalam artian semakin banyak mempelajari dari kitabnya, naam, itu akan terus-menerus bertambah. Akan terus-menerus bertambah pahala yang didapatkan. Dan tidak habis. Naam, tidak habis. Sehingga sebaik-baik peninggalan ikhwan fillah adalah meninggalkan ilmu. Senantiasa dikenang. Walaupun mereka jasadnya telah menjadi naam tanah, tapi apa nama-nama mereka senantiasa disebut dan didoakan. Kita menyebut Imam An-Nawawi rahimahullah mempelajari kitab-kitab beliau, Syekhul Islam Ibnul Qayyim dan yang lainnya dari para ulama Islam, ulama ahli sunnati wal jamaah rahmatullah alaihim ajma'in. Fakama la rutbata fawqa rutbatin nubuwah fala syarafa fawqa syarafi warithi tilka rutbah. Maka sebagaimana tidak ada kedudukan di atas kedudukan kenabian, maka demikian pula tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan menjadi pewaris kedudukan tersebut, yaitu pewaris kenabian, yaitu pewaris dari para nabi maksudnya. Naam. Karena kedudukan anbiya ikhwani fillah, kedudukan yang paling tinggi dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa tidak ada kemuliaan? Naam, yang lebih daripada apa? Sebagai pewaris dari para nabi. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah taala menegaskan dalam Miftah Dari Sa'adah, man talabal ilma liyahya bihil Islam apa? Kana minas siddiqin. Naam. Fadarajatuhu ba'da darajatin nubuwah. Siapa saja menuntut ilmu untuk apa? Menghidupkan Islam, maka dia termasuk dari kalangan siddiqun dan derajatnya itu di bawah derajat nubuwah. As-siddiqun sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa. Naam. Man ya'ti biha wa man yuti'in laha wa rasul fa'ulaika ma'alladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wa siddiqina wa syuhadai wa salihin wa hasuna ula'ika rafiqa. Naam. Kedudukan para anbiya, kemudian apa? Siddiqin, baru syuhada dan salihin. Ini kedudukan-kedudukan yang mulia di dalam Islam ya ikhwan fillah. Maka seseorang yang menginginkan ketinggian derajat, jalannya adalah ilm untuk mencapai kedudukan siddiqun. Yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim di antara mereka-mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul menuntut ilmu. Niatannya apa? Untuk menghidupkan Islam. Liyuhya bihil Islam. Agar dia bisa menghidupkan dengan ilmu yang dia miliki Islam. Bukan sekedar untuk dirinya tok. Karena kita mempelajari agama Allah ikhwani fillah untuk apa? Memperjuangkannya. Berusaha menyebarkannya. Naam.
bukan berhenti pada diri kita saja. Oleh karena itulah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika mengatakan bahwasanya talabul ilmi la yu'adiluhu syai', menuntut ilmu itu tidak ada bandingannya sesuatu pun. Bagi siapa? Naam, liman saluhat niyatuh, yang benar niatannya. Yakni tanwiraf al-jahli an-nafsika wa an-ghairik. Engkau meniatkan untuk mengangkat kejahilan dari dirimu dan dari orang lain. Jadi tidak berhenti pada poin pertama ta'afanikin. Niatan untuk mengangkat kejahilan dari diri sendiri tidak, tapi berusaha setelah itu mengangkat dari orang lain. Mengangkat kejahilan dari orang lain. Nah, di samping dia bahwa di para nabi akhwanifina juga jalan yang ditempuh adalah jalan para anbiya, yaitu jalan dakwah. Maka jangan seseorang melemah semangatnya. Sungguh jalan yang ditempuh oleh seorang talibul ilmi akhwanifina jalan yang menjanjikan masa depan yang sangat cerah. Masa depan yang sangat cerah. Kedudukan yang sangat tinggi akhwanifina. Kenapa? Sekarang tidak mungkin untuk mencapai kedudukan Nabi, karena sudah ditutup dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka yang kita kejar adalah kedudukan para pewaris Nabi. Dan kita berebut, kita berjuang, dan berlomba untuk apa? Mendapatkan warisan-warisan mereka. Yaitu dengan ilmu. Dengan ilmu. Dan masing-masing berusaha untuk mendapatkan bagian. Nah, sesuai dengan banyak dan sedikitnya bagian, maka demikian pula banyak dan sedikitnya serta tinggi dan rendahnya kedudukan seseorang. Dan kalau seorang mengejar harta dunia ikhwani fillah, terkadang dari pagi sampai sore dia mampu, kuat. Nah, padahal untuk secuil dari perkara duniawi. Nah, maka jangan sampai kita kalah. Dan kita mengejar apa? Warisan para nabi. Ya, ini perkara yang sangat berharga. Perkara yang sangat berharga. Terkadang kita mendapatkan satu bab dari bab-bab ilmu menjadi sebab keselamatan kita. Kita mendapatkan satu hadis menjadikan sebab kemuliaan yang tidak bisa dinilai dengan intan maupun permata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan raka'atul fajri khairun min dunya ma fiha. Dua rakaat fajar. Dua rakaat salat sunnah sebelum subuh. Khairun min dunya ma fiha, lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Belum lagi perkara-perkara yang lain. Qala rahimahullah wa anhu sallallahu alaihi wasallam lamma dhukira indahu rajulani ahaduhuma abidun wal akharu alimun faqala fadlul alimi ala al abid ka fadli ala adnakum. Dan dari beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala disebutkan di sisi beliau dua orang, salah satunya seorang ahli ibadah dan yang lainnya seorang alim. Maka beliau mengatakan keutamaan alim atas seorang ahli ibadah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Berarti keterpautan yang sangat jauh. Kan tapi hadis ini akan ikilah haditsnya dhaif. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari Abi Umamah radhiyallahu anhu. Cuma pada sanadnya akan ikilah Salamah ibnu Raja. Dia seorang yang dhaif. Nah, dan Al-Walid Ibnu Jamil walaupun dia seorang hasanul hadith, tapi Imam Abu Hatim rahimahullah ta'ala dalam arjah wa ta'adim mengatakan yarwi anil Qasim ahadith mungkarah, dan ini termasuk riwayatnya dari Qasim, meriwayatkan dari Qasim hadith-hadith yang mungkar. Nah, dan telah datang riwayat dan secara mursal dari makhul.
Dan juga datang penguat-penguat yang lain, tapi Naam tidak bisa Naam mengangkat dari kedaifannya. Jadi hadis dhaif. Walaupun kita ketahui, ikhwanifillah, jelas seorang ahli ibadah yang tidak membangun ibadahnya di atas ilmu, maka jauh kedudukannya kalau dibandingkan dengan seorang alim. Dan tentunya alim di sini yang betul-betul alim, di mana dia berilmu dan apa beribadah. Baik. Karena seorang yang betul-betul faqih manifilah dalam agama ini, dia tidak akan meninggalkan ilmu demi ibadah, demikian pula tidak akan meninggalkan ibadah demi ilmu. Tapi keduanya seiring dan sejalan. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yatlubu fihi ilma sallaka bihi tariqan min turukil jannah. Wa innal malaikah la tadau ajnihataha li talibil ilmi li ridallahi anhu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan fil ma hatta al hitan fi jawfil ma. Wa inna fadl al alimi 'ala al abidi ka fadl al qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Wa inna al ulama'a warathatul anbiya' wa inna al anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathu al 'ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Hadits ikhwani fillah masyhur dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Walaupun badannya ada kelemahan, akan tetapi datang penguat-penguat yang banyak sehingga bakar angkat derajatnya menjadi sahih di ghairi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, siapa saja yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu padanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jalankan dia na'am dengan usaha usaha dia dalam menuntut ilmu tersebut, jalan-jalan menuju surga. Sallaka bihi tariqan min turukil jannah. Bihi ay bitalabihil ilm. Dengan sebab dia menuntut ilmu, dengan sebab dia menempuh jalan menuntut ilmu di dunia, ikhwanifillah, Allah subhanahu wa ta'ala apa? Perjalankan dia di jalan, di antara jalan-jalan menuju surga. Ini keutamaan yang besar tentunya. Berarti jalan seorang talib menuntut ilmu itu hakikatnya jalan yang mengantarkan ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, itu semua bagi orang-orang yang benar niatannya. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridallahi anhu. Kemudian perkara yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayap mereka untuk penuntut ilmu dikarenakan ridha Allah subhanahu wa ta'ala terhadap si penuntut ilmu tersebut. Allah ridha kepada orang yang menuntut ilmu. Nah, dan apa yang diharapkan oleh seorang hamba melebihi keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadapnya. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, waridwanullahi akbar. Dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkara terbesar. Nah, yang dianugerahkan kepada seorang hamba. Dan ketika di surga kelak, nah, ketika semua telah dimasukkan ke surga dan yang lainnya dimasukkan ke dalam neraka, ahlu surga mendapatkan nikmat yang telah dijanjikan, Allah subhanahu wa ta'ala tawarkan kepada mereka, aturiduna syai'an azidukum, maukah kalian aku tambahkan sesuatu sebagai nikmat untuk kalian. Nah, semuanya terheran-heran karena mereka sudah merasakan nikmat yang luar biasa, kok masih ada lagi kenikmatan tambahan dari itu semua.
Hadis yang masyhur di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian menyingkap hijabnya dan mereka diberi izin untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan sebesar-besar nikmat. Kemudian nikmat yang lebih besar lagi, ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Uhillu 'alaikum ridwani wa la askhatu 'alaikum ba'dahu abada." Aku berikan kepada kalian keridhaanku dan aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Jadi menuntut ilmu jalan untuk bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sampai para malaikat, ikhwani fillah, mereka apa, tunduk dengan apa, meletakkan sayap-sayap mereka bagi penuntut ilmu. Dan ini kita imani. Kita imani atas berita ghaib dari Rasul sallallahu alaihi wasallam karena datang dengan sanad yang tsabit. Kemudian keutamaan yang ketiga, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh. Dan sungguhnya seorang alim akan memintakan ampunan baginya siapa saja yang di langit dan yang di bumi. Hatta al-hitan fi jawfil ma', sampai ikan-ikan yang ada di dalam air. Subhanallah. Siapa yang tidak ingin dimintakan ampun? Nah, dan seorang alim, ikhwan fillah, dimintakan ampunan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan di bumi, bahkan ikan-ikan yang di lautan. Yarhamukallah. Ini keutamaan yang sangat besar. Nah, apalagi kita sadar ya ikhwan fillah, kita semua penuh dengan dosa dan kesalahan. Nah, yang butuh senantiasa meminta ampunan, dan di sana ada makhluk-makhluk yang ikut memintakan ampunan untuk kita dengan sebab seseorang menuntut ilmu. Maka jangan surut seseorang, ikhwan fillah, dari jalan menuntut ilmu. Kalau bisa na'am sampai mati dia menuntut ilmu, maka na'am itu adalah keutamaan yang besar. Sehingga rizki, ikhwan fillah, seseorang berada di na'am dekat majelis ilmu, na'am di dekat majelis sunnah, ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana sebagian manusia jauh darinya, untuk bisa menghadiri majelis ilmu butuh na'am usaha dan tenaga. Belum lagi dengan semangat yang kembang-kempis pada dirinya sendiri. Dan kita Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, maka dijaga, banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah. Dan nanti insyaallah taala akan dijelaskan oleh Imam Ibnu Jamaah, kenapa kok sampai hewan-hewan tersebut memintakan ampunan. Tapi yang jelas apabila dalam hadis ini keutamaan yang besar bagi para penuntut ilmu tatkala nah mereka menempuh jalan untuk bisa menjadi seorang alim, bisa mengilmui agama ini, sehingga apa, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala memintakan ampunan untuknya. Qala wa inna fadlal 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'alailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Dan sebenarnya keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah. Keutamaan orang yang berilmu dari seorang ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan di malam purnama atas keseluruhan bintang-bintang. Perhatikan ikhwan fillah, di malam purnama hampir malah bintang-bintang tertutup cahayanya, tidak kelihatan. Ini menunjukkan keterpautan yang jauh antara ahli ibadah, tentunya ahli ibadah yang membangun ibadahnya tanpa ilmu, nah, dibandingkan dengan seorang alim, alim yang beramal dengan ilmunya. Dan disebutkannya bulan, ikhwani fillah, bukan apa? Bukan matahari. Kalau kita lihat matahari lebih terang, ya tidak? Kenapa kok yang diibaratkan bukan matahari?
Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berikan penjelasan yang sangat bagus afani fillah dalam Miftah dari Sa'ad. Di antaranya afani fillah dikarenakan apa cahaya bulan na'am tayyib sebagaimana disebutkan oleh na'am para pakar adalah apa pantulan dari cahaya matahari. Nah, demikian pula ilmu para ulama afani fillah mereka hanya mewarisi ilmu dari para anbiya. Nah, kemudian menyampaikan. Jadi mereka hanya menyampaikan. Menyampaikan kepada umat. Baik. Sehingga diibaratkan sebagai bulan di malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di langit sana. Yang jelas ini tentunya keutamaan yang besar. Dan juga yang menunjukkan tentang keutamaan ini, seorang alim mampu ikhwani fillah dalam satu ibadah dia menggabungkan berbagai macam niat yang tidak dimampu oleh seorang ahli ibadah yang tidak berilmu, sehingga sama-sama ibadahnya, ikhwani fillah, tapi apa tatkala dia ibadah dibangun di atas ilmu, menghadirkan dalam satu ibadah tersebut niatan yang banyak, dia mendapatkan keutamaan yang banyak. Dan masih segar diingatan kita tentang hadis kisah siapa? Ummul Mukminin Juwairiyah. Nah, lihat bagaimana keutamaan ilmu. Tatkala Rasulullah SAW pulang dari menunaikan sholat subuh setelah masuk waktu duha, mendapati sang istri masih dalam kondisi berzikir semenjak apa? Menunaikan sholat subuh sampai waktu duha. Ditanya oleh Rasulullah SAW, engkau dalam kondisi demikian semenjak aku tinggalkan tadi. Mulai Rasulullah berangkat melakukan sholat subuh sampai Rasulullah pulang di waktu duha, sang istri masih tetap berdiri. Kemudian Rasulullah SAW katakan, lakon kultu ba'daki arba'a kalimatin. Sungguh aku telah mengatakan setelahmu ini empat kalimat. Empat kalimat yang beliau baca tiga kali, seandainya ditimbang dengan apa yang engkau baca dari tadi sampai sekarang itu apa? Sama. Ini keutamaan ini. Diimbangi hanya dengan apa? Empat kalimat yang diulang tiga kali. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ini keutamaan ilmu jelas. Ya tidak, seorang alim mengetahui apa-apa yang memiliki nilai lebih utama, bisa memilih amalan yang paling utama. Qala wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Dan sesungguhnya para ulama adalah para pewaris nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar, tidak pula dirham. Mereka tidak mewariskan dinar dan dirham kepada kita. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW, inna ma'syaral anbiya la nuran. Kami keseluruhan para anbiya itu tidak diwarisi. Dalam artian apa? Anak keturunannya ikhwan fillah tidak mendapatkan warisan sepeser pun. Kenapa? Karena harta mereka tidak diwariskan. Dan ini dikuatkan dalam hadis ini karena mereka mewariskan ilmu. Oleh karena itu tatkala putri Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta sebagian dari harta peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditolak oleh Abu Bakar dan dijelaskan. Walaupun itu berakibat akhirnya terjadi sengketa antara Abu Bakar dan Fatimah. Akan tetapi sunnah Rasulullah SAW lebih beliau pilih daripada menyelisihinya. Wa innama warathul ilma, dan hanyalah para anbiya itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihamdin wa afir.
maka siapa saja mengambil warisan tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak. Karena mengambil warisan para anbiya. Nah, hadis ini tercakup padanya keutamaan yang banyak dalam menuntut ilmu ifanikillah. Oleh karena itulah usaha untuk bisa meraihnya jangan sampai kendor. Nah, di zaman yang himmah ifanikillah begitu menurun, kita akui ya ikhwanifillah, himmah kita jauh dibandingkan dengan para ulama terdahulu. Tidak ada bandingannya dalam pengaturan waktu, dalam beramal, nah, juga dalam bermuamalah, dan dalam usaha untuk memberikan apa? Memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man yurja khairuh, wa syarrukum man apa? Man la yu'man syarruh, atau man la yurja khairuhu. Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruh, wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruh. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang diharapkan kebaikannya dan manusia aman dari kejelekannya. Ini sebaik-baik manusia. Dan apa? Perhatikan, semuanya kembali kepada ilmu. Orang yang diharapkan kebaikan paling banyak ya mereka-mereka yang memiliki ilmu, bisa mengajari Al-Quran, yang memiliki ilmu Al-Quran alhamdulillah, bisa menyimak, simak, memiliki ilmu Al-Quran, bisa mengajari alif ba ta, ajari, baik benarkan saudaranya yang masih keliru-keliru, itu ilmu, bisa diharapkan kebaikannya. Wayuk manusia ruh dan apa? Aman manusia dari kejelekannya, dia tidak berbuat usil, ya, tidak menyakiti, tidak mengganggu, manusia aman, teman-teman pun aman. Dan sebaliknya, ikhwanifillah, wa syarrukum man la yurja khairuh, sejelek-jelek kalian adalah orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya. Israono api'i, kata orang Jawa, tidak ada kebaikannya, tidak bisa diharapkan kebaikan dari dia. Dan walayuk manusia ruh, dan tidak apa, aman manusia dari kejelekannya, waliyatubillah. Ini sejelek-jelek manusia. Maka kita tinggal memilih, khalifillah, pilih bagian yang mana. Nah, tentunya seorang yang berakal mesti memilih golongan yang pertama dan jalannya jelas. Di antara jalan utama untuk meraihnya adalah al-ilm. Nasallallah azza wa jalla an yaj'alana min talabatil ilm wa an yumitana ala dhalika, walhamdulillahi rabbil alamin.